Ini dia bahan-bahan untuk bikin gemblong ketan putih khas Betawi. Yang pertama, ini adalah terbuat dari beras ketan yang dimasak seperti nasi biasa menjadi ketan putih dengan kelapa parut dan garam. Nah, beras ketan putih itu dibentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, nanti akan kita goreng. Kemudian, ini ada gula pasir cair dan gula merah. Jangan lupa nanti ditambahkan garam secukupnya juga ya. Nah, gimana sih cara bikinnya? Yuk, kita bikin sekarang.